Banyak orang di tengah-tengah kehidupan hmm. manusia ini, atau kaum muslimin, mereka beribadah bukan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Maunya sendiri gitu, ah, okay. makanya umat Islam ini sebenarnya kita gini, kita punya standarisasi. Akhir. Semua yang haram dalam Islam, haram di seluruh wilayah muka bumi ini, kan gitu? Hmm. Babi haram, haram di Indonesia, haram di Amerika, haram di mana-mana gitu. Ya. Okay. Khamar haram, haram di semua tempat. Wanita wajib pakai jilbab, wajib pakai jilbab di seluruh tempat. Kan gitu. Salat lima waktu, ya begitu semua sama sama caranya. Hmm. Kita punya standarisasi. Nah ini kalau kita ikutin wahyu Al-Quran dan Sunnah. Standarisasi ini berlaku. Tapi kalau kapan orang tidak kembali kepada wahyu, cuma sebagai status muslim saja, maka dia tidak punya standarisasi. Hmm. Dia akan okay. melakukan sesuai dengan kemauan dia. Dan ini jadi masalah. Makanya kita bilang bagi orang-orang yang ibadahnya berjalan semaunya saja, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hmm, Supaya punya rujukan, itu kuncinya. Bukan, bukan, kadang Karena kita ingatkan, kenapa antum melakukan ini akhi? Oh, kan baik. Sebentar, Rasulullah pernah contohin enggak Al-Quran pernah membahasakan, tidak pernah. Loh, kenapa antum melakukan? Kan baik. Kalau jawaban antum, kan baik. Maka berarti tolokunya akal antum dong. Iya, yes. masalahnya itu. Ya, 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 nah, kalau sudah akal antum, berarti antum bisa berbuat semau antum. Anak juga buat semau anak. Eh Andika juga sebuah, sebuah masing-masing dan ini akan terwarnai sekali Islam warna-warni sementara Islam itu satu warna saja sebenarnya Islam nggak pernah berubah yang berubah adalah individu yang mengaku muslim tapi tidak kembali kepada sunnah Al-Qur'an dan sunnah. Al